Sebuah video yang memperlihatkan minibus menabrak penjual jamu keliling viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Jalan Sudirman Sungai Liat, Kabupaten Bangka Belitung pada Jumat 4 Maret, sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat. Video itu viral usai diunggah oleh akun Twitter Mazini GSP. Menurut Cardo Netso, ketika pengemudi menyalakan api rokok, namun rokoknya terjatuh ke kaki dan ia pun berusaha mengambilnya. Akibatnya, mobil yang dikemudikannya oleng hingga menabrak pedagang jamu yang bernama Watini. Usai kejadian, pengendara mobil kembali ke lokasi mendatangi Watini dan bertanggung jawab. Dalam kejadian itu, menurut Cardo Netso, sepeda milik Watini mengalami kerusakan yang parah. Sementara jamu dagangannya berhamburan ke jalan. Watini sendiri tidak mengalami luka apapun karena berhasil menghindar. Dan saat ini kedua belah pihak telah bertemu dan kerugian Watini pun juga sudah diganti semuanya.